Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Oke, malam ini menu makan malam saya ialah tom yam campur ala Thai. Dah memang restoran Thai. So, tapi nama dia pun memang tom yam campur ala Thai. Oke, so inilah dia. Tom yum campur dia, okay, ada ayam, ada daging, ada sotong, udang. Ni udang. Nak cari berapa ekor udang? Ada satu, dua ekor udang. Okay lah, ada sotong, yes, lengkap lah, lengkap. Dia ada sotong, ada ayam, ada daging dan ada udang. Okey. Saya nak makan dulu. So kalau menu ni tak perlu nak order sayur lagi kerana dia tak ada campur tu apa? Bunga kubis. Biasanya dia ada bagi bunga kubis, yang ni tak ada. Cuma ada bawang saja. Tapi tak apa. So dia lengkaplah, tak ada tomato, ya. Yeah. Tak perlu nak order sayur. Simple saja makanan saya malam ni, tom yum campur. Okey. Saya nak rasa dulu satu sudu bagaimanakah rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Masamnya cukup. Rasanya cukup. Semuanya serba cukup, eh. Okey, saya letak kuah dulu kat nasi. Saya suka yang berkuah, yang banyak kuah. Okey, saya nak makan dulu satu sudu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan macam ni simple, tak banyak minyak sangat. Yeah. Simple saja. Tak berminyak. Saya tak suka makanan yang berminyak, ya, sangat. Saya suka yang ada tomato. Banyak tomato. Dan banyak sayuran, tapi tak ada bunga kubis dia letak kali ni. Sedap. Cukup-cukup rasa. Masam cukup. Rasanya cukup. Cuma kurang, tak ada telur dadar, ya. Saya malas nak buat telur dadar. Saya hanya order tom yum saja. Nasi saya masak sendiri. Dan minuman saya seperti biasa, teh ais. Sambil menunggu rancangan Gegar Vaganza malam ni. Yeah. Okay guys, itu saja perkongsian menu makan malam saya, tom yum campur ala Thai, yang sangat-sangat-sangat sedap. Okay, bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat menjamu selera.